Assalamualaikum, Mas. Iya, waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Iki, saya mau minta tolong. Saya kan mau hubungin saudara saya, tapi nggak bisa pakai HP. Mas, bisa bantuin nggak? HP-nya coba saya lihat. Ini. Nomornya ada? Ada. Sebentar, Mas. Ini. Sebentar ya, saya cek dulu HP-nya. Kebetulan saya dulu pernah kerja juga di toko servis elektronik. Jadi saya ngerti lah kalau tentang elektronik kayak begini. Iya, Mas. Bisa, Mas. Oh, kalau ini HP-nya nggak apa-apa, Mas. Cuman dia butuh kuota aja. Oh, kuota. Iya, jadi saya harus ngisiin kuotanya dulu biar Mamas bisa nelpon saudaranya Mamas. Jee. Saya beliin dulu ya. Tapi duitnya dong. Oh, iya. Duit. Nih, Mas. Ya. Mamas tunggu sini aja ya, jangan kemana-mana. Jee. Nih, nomornya disimpan. Ya. Tunggu sini aja. Tolong. Halo, iya Bude. Don, tolong itu dicek selamat udah di mana. Kok dihubungin nggak bisa-bisa? Iya nih Bude, dia belum sampai-sampai. Kita susulin ke terminal sekarang Bude. Mana lagi situ orang? Ya. Nyampe-nyampe. Diteleponin gak aktif. Met! Mehmet, ini gua Madon. Mana lagi gua cari selamat? Mehmet. Mana sih? Mas, Mas Madon ya? Iya. Lo selamat ya? Iya, selamat. Mana aja lo dicariin juga? Iya, tadi itu aku minta bantuin orang, tapi belum balik dari tadi, suruh beliin kuota. Udah lama? Udahlah, satu jaman tadi. Ah, itu mah HP lo dicolong. Udah cari. Udah, Mas, enggak usah. Apa? Kalau kata di kampung, Mas, semua itu hanyalah titipan. Jadi ya udah ikhlasin aja. Juga kan ini udah mau buka puasa, mending kita pulang aja. Mat, Mat. Sampai aku